Kalapas kelas 2B Sintang melakukan pemeriksaan handphone petugas lapas. Pemeriksaan dilakukan guna memerangi judi online di lingkungan lapas kelas 2B Sintang. Guna memerangi judi online di lingkungan Lapas Kelas 2B Sintang, handphone milik petugas dilakukan pemeriksaan. Kalapas Kelas 2B Sintang, Syekh Walid mengatakan, Lapas Kelas 2B Sintang berkomitmen memerangi judi online di lingkungan lapas. Untuk itu, pemeriksaan handphone petugas dilakukan secara mendadak saat apel pagi dilaksanakan. Satu persatu handphone petugas dilakukan pemeriksaan oleh Kalapas tanpa terkecuali. Dari pemeriksaan itu, tidak ditemukan di handphone petugas ada situs judi online. Hal itu membuktikan jika petugas lapas Sintang bersih dari permainan judi online. Meskipun tidak ditemukan, namun kegiatan itu menjadi sosialisasi bagi petugas lapas. Pelaksanaan judi online bahwa kita memerangi lah, perang terhadap pelaksanaan judi online. Maka momentum itu kita laksanakan dengan mulai dengan petugas. Seluruh petugas kita apel. Kita laksanakan untuk pemeriksaan minimal handphone dulu untuk kita bisa meminimalisir atau mengetahui sampai sejauh mana seperti apa. Kalapas kelas 2B Sintang, Syekh Walid menambahkan, petugas lapas kelas 2B Sintang diminta untuk tidak bermain judi online hingga kapanpun, sebab permainan judi online itu sangat berbahaya dan bisa membuat petugas dalam masalah ke depannya.